Bismillahirrahmanirrahim. Paket crewneck grade A selanjutnya full brand, sudah di laundry, siap jual, siap pakai. Bisa transaksi Shopee atau juga lewat transfer. Cepetan-cepetan aja ke Instagram Kaos Distro aja. Kita langsung review. Isinya 11 piece, size-nya SML XL dan gak ada lubang ya. Noda-noda tipis wajar ya thrifting. Kita langsung review aja. Yang pertama ada Pencott Angsa. Ini velvet dan juga bordir ini ya. Tuh, cakep banget. Velvet dan ini tagnya aman, size on tagnya XS, fit ke small, warnanya pink, karet-karet tangan aman, leher aman, tag washnya juga lengkap, made innya Cina. Oh, keren banget, bahannya juga katun, belakangnya polos, ada bordiran Pencott-nya ya, siapa cepat dia dapat. Selanjutnya ada Gap ya, GAP, size on tagnya L tapi di oversize gede, banyak katun mulus dia, made in Vietnam dan dia motifnya keren tuh. Dia bukan bordir tapi kain ya, kain gitu warna-warni kayak jeans gitu, cakep banget. Zigzag juga tuh di jahitannya, rib-ribnya aman, tag washnya lengkap ya, warnanya dark navy, belakangnya polos ya. Terus ada punya Tommy Hilfiger, size on tagnya medium, made in Kamboja. Ini ya full bordir nih, logo kecilnya, di tangannya kosong, rib-ribnya aman, banyak katun tebel, tag washnya juga cakep banget nih, warnanya hitam tag washnya, mantap. Terus belakangnya dia polos ya, lumayan dia agak tebal bahannya. Terus saya punya Fluke dan ini bordir dan juga ini ada kainnya, gak ada crack sama sekali, tagnya aman, size on tagnya medium, banyak katun, noda-noda tipis aja, sudah di laundry ya, tag washnya juga aman. Ada belakangnya ada angka 89, tahun lahirnya Fluke nih, 1989 kalau gak salah ya, ada di patchnya juga tuh di bagian kanan kiri bawahnya ya. Selanjutnya saya punya Nike, made in Pakistan, warnanya navy, rib-ribnya aman, tag washnya lengkap, waduh lengkap banget ini mah, cuan ya, belakangnya polos. Terus saya punya Spider-nya size-nya medium, ini ya bordirnya tebal banget coy, itu warna-warni lagi Spider-nya, wah di sini juga ada logo lambang Spider-nya, cakep banget, warnanya hitam pekat, tag washnya ada, tenang ya, belakangnya dia polos. Ya. Terus saya punya New Balance. Ini ada tulisan Boston MA02135 di sini USA New Balance nih, sablon. Size on tagnya 105, fitnya ke XL, ada size XL juga tuh. Full tag. Tag washnya lengkap, rib-rib nyaman, di tangan kiri ada woven label gitu tuh kain. Terus belakangnya polos ya. Ada sablonan. Tuh, sablonan New Balance. Terus saya punya Reebok Classic, ini full bordir juga, enggak ada crack sama sekali. Made in Vietnam, tuh keren warnanya hitam pekat, rib-ribnya aman, tag washnya juga aman, cakep-cakep ya, belakangnya Reebok bordir ya. Selanjutnya saya punya Discovery, size-nya gede banget ya, size 105, fit ke XL, warnanya putih dan ini blue-blue gitu dalamnya tuh, tag washnya aman, ada woven label juga di sini karet ya, karet nih, sablon karet belakangnya juga tuh, belakangnya sablon karet juga, warnanya putih. Terus saya punya Guess, warnanya hitam nih, sablonnya mantap banget, Guess. Ini tag aman, rib-rib aman semua, tag gue juga lengkap. Aduh, enak banget ini mah, belakangnya polos. Terakhir saya punya Disney, collab sama Top 10. Ini gambar, saya nggak tahu nih, karakternya saya lupa lagi, B apa gitu ya, ini gambar rusa. Keren banget ya, tag gue lengkap dong ya, warnanya dark navy gitu. Belakangnya juga ada gambar tuh, gambar rusanya. Oh ini nih namanya nih, Bambi, ya saya lupa lagi. Saya pernah nonton cuman saya lupa nama karakternya. Oke, terima kasih banyak. Cepat-cepat ya dapat ke Instagram Kaos itu aja. Sampai jumpa.